Assalamualaikum teman semuanya. Nah, kembali lagi di Nafis Pets Channel. Oke teman-teman, jadi kemarin aku udah belanja perlengkapan burung-burung aku ya teman-teman. Aku beli tempat mandi, terus ada makanan, ada yang lain-lain juga. Jadi hari ini aku mau pasang gelang ke dua burung aku teman-teman. Ada Sparaja dan juga Kowul atau Kolibri Ulung teman-teman. Ini burungnya udah di depan aku. Jadi ini aku mau pasang gelang ke mereka supaya lebih mantap lagi teman-teman. Jadi pantengi terus gimana cara masang gelangnya teman-teman. Seperti biasa, untuk kalian yang belum berlangganan di channel kita ini, klik tombol subscribe-nya ya. Dan jangan lupa juga untuk klik like, komen, share juga kepada teman-teman kalian lain, oke? Langsung kita lihat videonya. Check it out. Jadi ini aku belanja tempat mandinya juga teman-teman, karena memang tempat mandinya tuh aku pakai yang biasa. Dan yang ini tempat mandinya kurang muat untuk dia ya teman-teman. Makanya aku beli yang lebih besar lagi. Ini bisa untuk muat dua burung kolibri sekaligus kalau mandi teman-teman. Jadi ini aku beli dua karena memang burungnya dua. Tapi rencananya nanti aku akan tambah burung lagi, yaitu Sparaja ekor merah teman-teman. Karena kemarin aku sempat punya, tapi pas aku pergi ke Jakarta kemarin nggak terawat teman-teman, jadi mati. Kemarin aku pas main-main ke kios burungnya, aku lihat ada Sparaja ekor merah lagi. Jadi itu target tambahan kita teman-teman. Nah, ini Sparaja kita, tapi ini Sparaja yang ekor biru, dan ini Kowul kita teman-teman. Nah, kemudian ini ada tempat makannya juga tuh, tempat makan. Ini aku beli spet karena adik aku punya burung juga yang harus diloloh. Dan ini gelangnya tuh, gelangnya aku beli 4. Jadi ini kita mau pasang si Sparajanya kita kasih warna merah, dan si Kowulnya kita kasih warna oranye teman-teman. Karena Sparajanya itu memang bulunya merah, dan Kowul ini kan ada warna orange di bagian dadanya. Jadi pantengin terus gimana sih cara memasang gelangnya ini. Nah, ini kita pasang. Ini aku udah sediain minyak juga teman-teman. Ini sebenarnya minyak untuk obat. Kalian bisa pakai minyak goreng juga teman-teman. Oke, ini kita pasang si Kowulnya dulu teman-teman, atau kolibri wulungnya. Nah, ini kalian bisa lihat burungnya masih giras banget karena ini belum genap 2 minggu aku pelihara teman-teman. Jadi ini kita masih proses menjinakkan dia juga. Tapi karakternya bagus ya teman-teman. Dia ngelawan kayak gini berarti dia itu sehat teman-teman, aktif. Nah, woi. Lihat, giras banget kan teman-teman. Nah, ini harus hati-hati karena burung-burung giras kayak ini kita takutnya terbang teman-teman. Sebenarnya burungnya gacor ya teman-teman, tapi karena belum jinak jadi sayang banget. Nah, jadi gimana sih cara memasang gelang ke burung itu? Ini aku udah sediain minyak, tapi yang ini aku punya minyak obat teman-teman. Kalian bisa pakai minyak goreng juga, terserah jenis apa. Yang penting ini kita pakai untuk melicinkan si gelangnya itu masuk ke dalam kaki burungnya teman-teman. Langsung kita olesin aja. Oke. Gelangnya aku mau taruh di sebelah kanan. Oke. Baru caranya itu gini teman-teman. Ini kaki belakangnya kita taruh ke belakang kayak gini. Oke. Kita taruh ke belakang. Dia belum mau teman-teman. Nah, jadi kita masukinnya pelan-pelan, masukinnya pelan-pelan ya teman-teman, jangan dipaksain. Oke.
Jadi ini kita udah coba masangin gelang ke si kowulnya, tapi kayaknya kaki kowulnya itu udah gede banget teman-teman, nggak muat lagi ke gelangnya ini. Jadi nanti kita cari gelang lain untuk dia nih, karena ini gelangnya kekecilan teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke separajanya. Ini kandang separajanya sebenarnya unik banget teman-teman, karena kemarin aku nemu sarang ini. Ini memang sarang kolibri, tapi kolibrinya itu sogo ontong. Jadi sarangnya ini kemarin jatuh teman-teman, daripada nggak kepake. Jadi ini sarangnya aku bawa dan aku taruh ke dalam kandang separajanya. Dan alhamdulillah tadi malam separajanya itu mau tidur di dalam sarang ini teman-teman. Nanti aku akan videoin juga. Jadi ini kita pasang gelangnya dulu, mudah-mudahan muat, karena memang kaki si separaja ini masih kecil ya teman-teman. Oke, ini kita tangkap dulu separajanya. Oke, ini dia separajanya. Kita olesin lagi pakai minyak ini teman-teman, kakinya supaya melicinkan. Oke, jangan sampai udah kita pasang gelang nanti kolibrinya malah mati teman-teman. Oke, kita pasangin gelangnya. Jadi kaki belakangnya itu kita tekuk ke belakang. Nah, ini kan kakinya ada yang di depan 3 dan belakang ini 1 teman-teman tuh. Ini kita tekuk ke belakang kayak gini. Oke, baru kita pasang gelangnya itu ke jari-jari depannya dulu teman-teman. Bismillah. Nah, ini udah masuk teman-teman. Nah, ini udah masuk. Sekarang tinggal kita masukin pelan-pelan ke belakangnya lagi teman-teman. Ini udah masuk. Pelan-pelan kita masukin ke belakang. Sembunyi di semak ilala. Hujan dan panas bukanlah halangan. Laut gunung. Berhasil. Nah, lihat teman-teman. Si separajanya udah punya gelang di kakinya tuh. Mantap. Ini kelihatan dia masih risih banget sama gelangnya, karena gelangnya itu dari tadi dipatok-patokin sama dia teman-teman. Tapi nggak apa-apa, karena memang baru-baru itu mereka itu masih penasaran apa sih di kakinya itu teman-teman. Tapi nanti kelamaan bakalan terbiasa tuh dia gigit-gigit kakinya. Oke teman-teman, jadi ini aku sekalian mau ganti tempat mandinya juga dengan yang lebih besar supaya dia lebih leluasa lagi bermandinya teman-teman. Oke, ini tempat mandinya udah kita taruh. Sekarang kita mau gantung separajanya teman-teman. Nah, biasanya aku gantung separajanya itu di sini. Ini dia gantungannya. Oke, mantap. Tuh, dia masih gigit-gigitin gelangnya teman-teman. Wow, keren banget dia udah punya gelang. Makin ganteng. Kayaknya memang nggak bisa kita paksain lagi teman-teman tuh. Ini gelangnya udah terlalu kecil untuk dia. Jadi ini nggak usah kita paksain, takutnya nanti kakinya patah teman-teman. Oke, mungkin segitu aja konten kita kali ini. Jadi gitu cara memasangnya teman-teman. Jari yang belakang ini kita tekuk ke belakang, baru yang 3 ini kita masukin duluan teman-teman. Oke, terima kasih nonton video sampai habis. Jangan lupa teman-teman untuk pantengin terus channel kita ini. Dan jangan lupa juga untuk dukung terus channel kita ini dengan klik like, komen, share juga kepada teman-teman kalian lain dan juga subscribe teman-teman. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Dadah.